Halo semuanya. Nah, sebenarnya ini video untuk evening routine aku ya. Tapi sebelum masuk ke evening routine, ini tadi video pas kita ke rumah mertua aku. Kalian bisa nonton ya video lengkapnya, aku ada upload kemarin. Jadi ceritanya suami sama sahabatnya itu kayak memanah lagi, guys. Nah, di sini ibu mertua aku banyak banget aku dikasih, guys. Ini contohnya itu untuk kayak nursery gitu ya, untuk menyusui, katanya bagus untuk payudara. Dan yang buat aku amazed, guys, ini ibu mertua aku sendiri yang buat, guys. Yang bahan-bahannya pokoknya semua dia yang buat sendiri, jadi ini kayak organik gitulah. Dan aku masih banyak, guys, nanti aku harus tunjuk di rumah ya. Oh ya, ini tadi kan kita udah main di luar, nonton bapak sama sahabatnya itu tadi main panah, makanya si John keringatan banget. Akhirnya masuklah kita ke rumah ya kan, karena dingin kan di dalam rumah, sambil nonton TV, guys. Yang olahku telentang kayak gini, kalau di orang Batak ini gak sopan ya kan. Nah, kalau di sini bedanya kita malah disuruh, guys, golekan. Oke deh, langsung aja ya, guys. Ini kita perjalanan pulang ke rumah, aku tadi beli bolu karena aku udah lapar lagi. Dah, tadi itu dimasakin ibu mertua aku banyak banget, tapi namanya juga Bumil ya kan. Oke lah, ini tadi yang aku bilang, aku janjiin aku mau kasih tunjuk kalian apa aja yang dikasih ibu mertua. Ini ada kayak untuk payudara, untuk menyusui nanti, ada teh gitu untuk memperlancar proses persalinan, untuk hormon gitulah, terus ada oatmeal bed juga, guys, untuk kayak berendam gitu biar kulitnya lembut, kata ibu mertua. Oh iya, dan gak lupa juga ini ada sabun dan juga untuk kayak perut gitu, guys. Jadi kayak balm gitu untuk perut biar stretch mark gitulah. Pokoknya aku diterit gitulah sama ibu mertua aku, baik banget, aku kayak dimanjain banget. Apa-apa gitu kayak ditanyain terus dibuatin gitu kan, kayak tersanjung gitulah ya. Oke lah, itulah tadi dia ya obat-obatan dari ibu mertua aku, hasil buatan dia sendiri ya. Ini langsung aja aku mau mandiin si John, guys. Nah, seperti biasa sebelum kita mandiin dia, karena kan dia bakalan berendam di bathtub, kita mau bersihin dulu bathtubnya, guys. Jadi biar bersih, nanti dia gak gatal-gatal. Soalnya itu si John itu kulitnya sensitif banget, jadi kalau ada sabun bekas mama bapaknya gitu, dia biasanya gatal-gatal. Jadi memang dia itu harus kayak khusus sabun untuk baby gitu, guys. Great job. I love you. Oh, you're so smart, Ika. Can you do it far away? Like, great job! Oh my gosh! Great job! So smart. Help! I'm coming. Come on, one, two. Help me! Help! I'm coming. Up, up, up. Coming. One, two, three, four, five. Oh. Easy. I love you. Gotta put your clothes on first, though. Oh.
Oke deh, di sini si John udah selesai mandi tadi ya. Waktunya pasang baju tidur. Tapi tadi pas mau pasang baju tidurnya itu dia lumayan cengeng karena dia nggak mau keluar dari handuknya, guys. Dia kayak tanya mau main hide and seek. Jadi udah deh aku bujuk dia ya gitu, guys. Oh, the hide and seek. Yeah, go hide and seek in a bed, okay? With the blanket. Okay, Mom. I'll make your bottle. Where's my bottle go? Go see Dada and then Mama will make you bottle. Okay, Mom. I love you. Come on, go see Dada. Say goodnight, John. Goodnight. Come here, look over here. Say goodnight. Goodnight. Jadi ya, kira-kira begitulah ya, guys, keremponganku di malam hari. Suami aku tadi kecapean banget katanya karena dia main panah sama sahabatnya itu lama banget. Makanya dia langsung tidur, aku sendiri yang ngurusi John tadi, guys. Tapi ya gak apa-apa, aku maklumlah. Memang kalau memanah itu capek, guys, tangan kita. Karena kan panahnya itu keras gitu. Jadi udah deh, demikian dulu video aku di malam hari ini. Terima kasih banyak udah nonton ya. Bye-bye.